Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan resep-resep rumahan ala dapurku. Hati senang, masak enak. Nah, hari ini saya membuat tumis buncis ayam. Seperti ini hasilnya. Penasaran? Yuk langsung saja ke bahan-bahannya dan cara membuatnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, di sini sudah saya siapkan ya bahan-bahannya. Ada buncis ini beratnya kurang lebih 200 gram. Ini sudah saya potong-potong dan saya belah-belah seperti ini buncisnya. Kemudian di sini juga ada daging ayam. Ini beratnya kurang lebih 300 gram. Kemudian ini dagingnya sudah saya potong-potong juga kecil-kecil seperti ini. Lalu di sini juga ada cabai. Ini kurang lebih 15 buah cabai campuran. Setengah bawang bombay yang sudah saya iris, 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih yang sudah saya cincang halus seperti ini. Kemudian di sini juga ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian di sini juga ada lada bubuk, kita gunakan kurang lebih nanti 1/4 sendok teh saja. Kemudian di sini juga ada kaldu bubuk, kita gunakan setengah sendok teh. Dan di sini juga ada saori saus tiram, kita gunakan kurang lebih 1 sendok teh. Kita mulai saja ya cara membuatnya. Ini mah gampang banget, kita tinggal tumis saja bawang merah, bawang putihnya, kemudian bawang bombaynya kita tumis juga, tumis sampai dia layu. Nah, kalau sudah layu seperti ini bawangnya, kemudian kita masukkan cabenya, kita oseng-oseng sebentar. Lalu kita masukkan daging ayamnya. Nah, kita aduk-aduk. Kemudian kita masukkan gula pasir, garam penyedap rasa, kemudian saori saus tiramnya, lada bubuk, lalu kaldunya. Kita masukkan semuanya. Aduk lagi sampai tercampur merata dan kita masak sampai ayamnya matang dulu ya. Nah, kalau sudah matang ayamnya seperti ini. Nah, ini tadi tidak pakai air ya teman-teman, ini air dari ayamnya saja, tidak usah pakai air. Kemudian kita masukkan buncisnya, lalu ini kita aduk-aduk sampai tercampur merata dan kita masak sampai semuanya matang. Nah, ini tumisannya sudah matang. Kita masak buncisnya, tidak usah terlalu lembek ya, masih krenyes-krenyes seperti itu akan lebih enak rasanya. Kemudian kita matikan kompornya, lalu kita angkat. Setelah kita angkat, ini dia tumis ayam buncis sudah jadi, siap untuk kita hidangkan. Selamat mencoba ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Bagi yang belum, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya. Dan semoga video-video saya ini bisa lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.